Karena kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Ashqar min silsilati al-aqidah, di antara kitab silsilah tentang akidah, yang dalam hal ini penulis atau kita khusus secara khusus mengambil salah satu kitab silsilah al-aqidah dari karya beliau yang berjudulkan Alamul Jin, alam jin atau dunia lain. Pada pertemuan yang telah lalu, alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah melewati fasal yang kedua. Ya, atau sudah masuk fasal yang kedua dalam poin pembahasan yang pertama, yaitu ghayatu al-ghayatu min khalqihim. Tujuan penciptaan bangsa jin. Kesimpulannya adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala atau min hikmati khalqil jin, di antara hikmah Allah menciptakan bangsa jin, kama kana fi hikmati khalqil ins, sebagaimana hikmah penciptaan bangsa manusia. Jadi bangsa jin diciptakan oleh Allah pada hakikatnya adalah sebagaimana manusia diciptakan, yang Allah katakan dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Bahkan yang disebut dalam ayat itu pertama jin baru manusia. Ya kan? Fa hadhihi al-ayah tadullu ala anna min hikmati khalqil jin kama kana min hikmati khalqi al-bashar. Hal ini atau ayat ini menunjukkan bahwasanya hikmah terbesar dari penciptaan bangsa jin adalah sebagaimana hikmah terbesar dari penciptaan bangsa manusia adalah untuk illa liya'budun, adalah untuk mengesakan Allah di dalam beribadah. Idan, maka setelah itu kita tahu bahwa manusia dan jin sama saja, sama-sama. Kita sama-sama makhluk Allah yang memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Ya. Sehingga sangat tidak patut dan tidak pantas dan jauh dari tujuan hikmah terbesar diciptakannya bangsa jin, kok ada manusia beribadah kepada jin. Ada manusia tunduk merendahkan diri, menghinakan diri kepada bangsa jin. Fahada mukhalifun li hikmati khalqil jin. Maka itu menyelisih hikmah penciptaan bangsa jin. Jadi kita harus tahu bahwasanya bangsa jin adalah seperti kita, sama-sama harus menghambakan diri kepada Allah. Jadi antum enggak usah takut dengan jin. Jin sama-sama. Kalau ketemu jin di jalan, jin kita sama-sama harus beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada di antara kita yang harus mengagungkan siapa satu dengan yang lain, tidak ada, sama-sama. Bangsa jin dengan manusia sama hamba Allah yang harus menyembah Allah semata. Kemudian kita masuk poin pembahasan yang kedua, yakni tentang diazabnya bangsa jin yang kafir sebagaimana bangsa manusia yang kafir nanti diazab. Ya, kalau mereka meninggal dunia dalam kondisi kafir dan kekal, maka sebagaimana manusia yang meninggal dunia dalam kondisi kafir dan kekal di dalam neraka sama-sama. Kalau mereka min usati al-mu'minin, kalau mereka termasuk golongan orang-orang ahli maksiat, orang yang beriman, maka yadkhuluna an-nar, masuk ke dalam neraka, kemudian setelah beberapa waktu yang Allah kehendaki mereka akan dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Usatul mu'minin, ya, ahli maksiatnya kaum mukminin, baik minal bashar, kalangan manusia, ataupun dari kalangan bangsa jin. Ada syubhat yang biasa dilontarkan orang-orang ahlul kalam atau orang-orang aqlaniyin yang selalu menjadikan tolak ukur itu dengan tolak ukur satu kebenaran itu dengan logika. Minal falasifah, dari kalangan orang-orang filsafat, dari kalangan orang-orang ahlul kalam, atau secara umum adalah aqlaniyun, yang mereka ragu dengan akan diazabnya bangsa jin. Kenapa? Karena bangsa jin dalam Al-Quran disebutkan diciptakan dari api, terus dimasukkan ke dalam neraka, api ketemu api, teman. Kaifa hadza? Maka itu syubhat yang mereka lontarkan. Ya. Ada jawabannya di sini al-mabhasu tsani, dalam pembahasan yang kedua.
Ini kursinya jalan terus ini, enak pakai kursi kayu, enggak gerak-gerak. Al-mabhasu tsani, pembahasan yang kedua. Ya, saya kan orangnya kecil, kursinya besar jadi licin, meleset ke sana kemari. Jadi kalau pas saya ngisi pakai kursi plastik aja atau kursi kayu aja lebih enak. Ya, ini enggak cocok untuk saya. Ini orang besar nih cocoknya duduk di sini. Al-mabhasu tsani, pembahasan yang kedua, kaifa yu'adzabuna bin-nar wa qad khuliqu minan-nar. Bagaimana mungkin bangsa jin itu disiksa dengan api sementara mereka diciptakan dari api? Ya, yuridu ba'dun nas syubhatan. Ada sebagian manusia yang melontarkan satu syubhat tentang masalah diadabnya bangsa jin. Fayaqulun, sehingga mereka berkata, antum tuqarriruna annal jinna khuliqu min nar. Kalian telah menyatakan bahwasanya bangsa jin mereka diciptakan dari api kan? Ini orang-orang aqlaniyun. Summa taqulun, akan tetapi kalian mengatakan, inna kafirahum yu'adzabu fi nari jahannam. Akan tetapi dari sisi yang lain kalian berkata, orang-orang kafir dari kalangan bangsa jin mereka akan diazab dengan api jahannam. Wa mustariqus sam'i minhum yuqdhafu bisyihabin minnar. Juga jin pencuri berita langit, di antara mereka ada yang terlempar atau dilempari dengan nyala api, ya kan? Syihab, nyala api. Jadi, gimana ini? Api ketemu api. Fa kaifa tu'assirun naru fihim? Maka bagaimana api bisa memberikan pengaruh rasa sakit pada mereka? Ini kan api ketemu api. Ya, konco, teman. Waqad khuliqu minha, sementara mereka telah diciptakan dari api. Al-jawab, jawabannya kata beliau, annal asl alladhi khuliqu minhu an-nar. Sesungguhnya asal jin itu mereka diciptakan, asalnya adalah dari api. Asal penciptaan mereka dari api, benar. Akan tetapi amma ba'da khalqihim falaysu kadzalik. Akan tetapi setelah itu, setelah api sudah Allah cipta menjadi jin, maka bukan api lagi, kan gitu ya. Falaysu kadzalik, maka bukan api lagi sekarang. Id asbahu khalqan mukhalifan linar. Karena mereka sudah menjadi makhluk yang beda dengan api. Jadi jangan bayangkan kalau jin datang itu seperti nyala api. Bentuknya sudah beda. Yuwaddihu hadha, akan menjelaskan hal ini, akan semakin memperjelas permasalahan ini adalah annal insan, bahwasanya manusia khuliqu min turab. Alaysa kadzalik, manusia itu diciptakan dari tanah. Tapi bentuk antum sudah bukan tanah kan? Ya, antum dilempar tanah juga sakit. Iya enggak? Ya. Ini adu logika ini. Jadi membantah orang al-Qalaniyun juga kadang-kadang butuh pakai logika gitu. Supaya mereka bisa tunduk kepada syariat, logikanya ditundukkan dulu dengan logika gitu. Berarti antum harus cerdas, lebih cerdas dari al-Qalaniyun gitu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lebih ahli dalam ilmu kalam dibandingkan orang ahlul kalam sendiri. Ya, antum bisa lihat dalam kitabnya Tadmuriyah bagaimana mujadalah beliau dengan orang ahlul kalam, yang ahlul kalam sendiri klepek-klepek menghadapi Syekhul Islam yang notabene bukan ahlul kalam. Jadi kalau antum ingin menghadapi orang-orang aqlaniyun juga butuh ini akalnya diasah ya, untuk mengajak mereka supaya mereka tunduk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena langsung disampaikan dalil-dalilnya diputar sama mereka pakai akal mereka. Begitu. Kata beliau akan memperjelas permasalahan ini bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya. Akan tetapi summa ba'da ijadihi asbaha mukhalifan litrab. Akan tetapi setelah dicipta dari tanah menjadi manusia, maka bentuknya bukan tanah lagi. Ya, antum-antum ini kan ganteng-ganteng kayak begini kan sudah bukan tanah lagi ya. Nabi Adam alaihissalam setelah dicipta dari tanah sudah berubah bukan tanah lagi. Sehingga kalau kira-kira diambilkan tanah diantem gitu pakai tanah itu juga sakit gitu. Ya. Apa kata beliau? Walau darabta insanan biqit'atin mashwiyatin minattin laqataltahu. Sehingga kalau seandainya Anda melempar manusia
Manusia kan dari tanah. Orang Anda lempar pakai apa? Apa namanya? Segumpal tanah yang dipanaskan. Jadi panah, tanah seperti itu, apa genteng itu kan, tanah itu. Sudah dipanggang pakai api kan panas menjadi keras gitu kan. Dilempar pada orang. Kan sama-sama tanah tuh. Apa yang terjadi? Lakotel tahu, maka Anda bisa menjadikan dia terbunuh. Ambil antum genteng, genteng itu kan tanah. Pukulkan kepalanya manusia. Tanah ketemu tanah. Mati dia. Ya apa tidak? Ini pakai logika ya. Allahu a'lam shawab. Walau rumaitahu biturabi la'adzahu. Dan kalau seandainya Anda melempar si orang tersebut dengan tanah, dia juga akan merasakan sakit, kata beliau. Walau dafantahu fihi lakhtanak. Dan kalau seandainya Anda memasukkan manusia ke dalam tanah hidup-hidup, ditimbun, dia juga akan merasa sempit di dalam tanah itu, dia tidak bisa bernafas. Lakhtanak, dia akan sulit bernafas. Fama'anahu min turabin, walaupun dia adalah tanah, gitu kan? Walaupun dia adalah tanah, masuk ke dalam tanah, sakit juga. Illa anna turaba yu'dihi, melainkan tanah itu akan menjadikan dia tersakiti. Fakadzalikal jin, maka demikianlah bangsa jin. Paham? Ya. Jadi tidak ada yang janggal. Allah Maha Mampu. Dan secara logika, jin diciptakan oleh Allah dari api, maka bentuknya sudah berubah, bukan api lagi. Sebagaimana manusia diciptakan Allah dari tanah, bentuknya sudah bukan tanah lagi. Gampang menjawabnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa untuk menjadikan api merasa panas ketemu api yang lain. Allah Maha Mampu. Anggaplah bangsa jin itu wujudnya masih api menyala-nyala, jalan ke sana kemari wujudnya api. Kemudian disiksa oleh Allah dengan api. Allah Maha Mampu menjadikan si api merasa tersakiti dengan api yang lain. Ya. Yeah. Allah Maha Mampu kan begitu ya. Qala Abu Wafa Ibnu Aqil. Al-Imam Abu Wafa Ibnu Aqil berkata, adafa asyayatin wal jan ila an-nar hasaba ma adafa al-insan ila turabi wa tin wal fakhar. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bangsa setan, jin ke dalam neraka. Sebagaimana apa namanya? Allah Subhanahu wa taala menggabungkan, menyandarkan setan dan bangsa jin disandarkan kepada api. Maksudnya dari sisi penciptaannya sesuai dengan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyandarkan manusia kepada tanah. Artinya manusia diciptakan dari tanah watin wal fakhar dan dari tanah liat. Wal muradu bihi fi haqqil insani anna aslahu tin. Yang dimaksud dengannya pada haknya manusia yang disebutkan itu adalah, maksudnya adalah manusia itu berasal dari tanah. Akan tetapi walaysal adamiyyu tinan haqiqatan. Akan tetapi manusia itu bukan tanah gitu. Karena sudah berubah wujud. Lakinnahu kana tinan, akan tetapi manusia itu asalnya tanah begitu. Benar asalnya tanah. Jadi penisbatan manusia kepada tanah itu bukan berarti manusia itu tanah, tapi manusia berasal dari tanah. Sebagaimana penisbatan bangsa jin dan syaitan dinisbatkan oleh Allah kepada api, itu bukan berarti syaitan itu wujudnya api, tapi diciptakan oleh Allah dari api. Kadzalikal jannu kana naran fil asli, sebagaimana bangsa jin itu pada asalnya mereka adalah api. Itu kurang lebih ya ikhwah jawaban yang disampaikan oleh penulis kepada orang-orang yang melontarkan syubhat tentang tidak masuk akalnya menurut mereka, dan itu menunjukkan dangkalnya akal mereka yang mengatakan bahwasanya tidak mungkin jin itu disiksa di neraka karena jin diciptakan dari api sementara di neraka isinya adalah api. Enggak ada gunanya katanya api disiksa dengan api. Maka dijawab oleh penulis dengan jawaban yang sangat jelas dan jawaban yang sangat mematikan saya kira. Ya, Allahu a'lam shawab. Kemudian berikutnya adalah la nasaba bainal jin wa rabbil izzah. Tidak ada hubungan nasab sama sekali antara bangsa jin dengan Rabb yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dianggap orang-orang, anggapan sebagian orang kafirin
yang mereka menisbatkan nasabnya bangsa jin kepada Rabbul Alamin, yakni para penyembah-penyembah syaitan, para penyembah-penyembah iblis. Kenapa mereka menyembah iblis? Karena mereka beranggapan bahwasanya iblis wasyaitin min durriyati Allah Subhanahu wa taala, katanya keturunan Allah kata mereka. Ini ada sebagian orang-orang kafir yang memiliki i'tiqad seperti itu. Hadzal ladzi dzakarnahu min annal jinna khuliqa min khalqillah. Inilah yang telah kami sebutkan bahwasanya bangsa jin itu adalah merupakan khalqun min khalqillah, salah satu makhluk di antara makhluk yang Allah ciptakan. Wa ibadun min jumlati ibadihi, dan hamba Allah di antara hamba-hamba yang lain. Khalaqahum li ta'atihi, yang Allah menciptakan mereka agar mereka taat kepada Allah. Wa kallafahum bi syari'atihi, dan Allah memberikan beban kepada mereka dengan syariat Allah. Yaqdi 'alal khurafati allati tangsha'u 'anil inhirafi fit tasawwur, yang Allah akan menghukum perbuatan-perbuatan menyimpang, ya, allati tangsha'u 'anil inhirafi fit tasawwur, yang muncul dari penyimpangan fit tasawwuri dalam bentuk yang nyata, maksudnya adalah dalam bentuk perbuatan. Wa 'an dumuril 'ilmi wa kasratil jahl, dan perbuatan penyimpangan yang muncul dari dumuril ilm, tersembunyinya ilmu dan banyaknya kebodohan. Artinya bangsa jin sebagaimana bangsa manusia, ada di antara mereka, di tengah-tengah mereka tersebar kejahilan dan tertutupnya ilmu, sehingga dengan kejahilan tersebut mereka melakukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Ya, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang itu menjadikan mereka sebagaimana manusia, Allah akan adili perbuatan itu. Fa min dhalika ma sya'a 'indal yahudi wa musyrikil arab. Di antaranya adalah apa yang telah populer di kalangan orang Yahudi dan orang-orang musyrikin Arab tentang adanya anggapan, yaitu khurafat tadi, yaitu kebohongan gitu ya. Min anna Allah ta'ala wa taqaddasa, ya, bahwasanya Allah ta'ala zat yang maha tinggi lagi maha suci, khataba min surwatil jin wa tazawwaja minhum. Ya, ini. Jadi katanya, ini anggapan orang-orang Yahudi atau sebagian orang Yahudi, kalaupun tidak semua, dan sebagian orang musyrikin Arab berkeyakinan bahwasanya Allah itu mengkhitbah wanita dari bangsa jin. Wa tazawwaja minhum, dan Allah menikahi sebagian dari wanita bangsa jin katanya. Wa kanal malaikatu samratu hadzal zawaj, dan para malaikat itu adalah merupakan buah dari pernikahan Allah dengan wanita bangsa jin. Ya, ini khurafat, ini kebohongan yang disebabkan tertutupnya ilmu dan banyak kejahilan di tengah-tengah mereka yang menjadikan keyakinan seperti itu. Ya, nanti Allah akan adili mereka. Wa qad haqqallahu hadhil khurafata wa baina butlanihi, dan sungguh Allah telah menceritakan tentang kebohongan ini dan wabayyana butlanahu, dan menjelaskan kebatilannya. Allah katakan dalam surah As-Saffat ini, wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Mereka orang-orang musyrikin menjadikan antara Allah dan antara bangsa jin itu memiliki hubungan nasab katanya. Dalam surah As-Saffat ayat 158 sampai 120. Mereka orang-orang musyrikin menjadikan antara Allah dan bangsa jin itu ada hubungan nasab katanya. Walaqad alimatil jinnatu, padahal bangsa jin sungguh telah mengetahui, innahum lamuhdharun, sesungguhnya mereka lamuhdharun, mereka akan didatangkan, maksudnya dihadirkan di hadapan Allah untuk diadili. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ya, ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana anggapan orang-orang musyrikin Arab dan sebagian orang Yahudi. Makanya tidak heran bahwa salah satu kekufuran orang Yahudi adalah apa? Adalah menganggap al-malaikatu banatullah, kata mereka. Ta'ala Allah amma yakulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Jadi mereka beranggapan bahwa malaikat-malaikat Allah itu adalah anak-anak wanita Allah katanya. Terus ibunya siapa? Ibunya adalah surwatil jin. Qad tazawwaja
biha katanya. Jadi ibunya malaikat kata mereka ya wanita dari bangsa jin yang telah dinikahi oleh Allah. Jadi Allah mengkhitbah, melamar, nikah, punya anak. Anak-anaknya namanya malaikat katanya. Wa hadza kufur. Kufur akbar. Ya. Man taqada bi hadhihi al-aqidah fa huwa kafir. Barang siapa meyakini akidah ini jelas dia kafir. Ya. Menganggap Allah menikah. Ya kan? Menganggap Allah punya anak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu ya. Qala Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu berkata, "Inda tafsirihi hadhihi al-ayat." Al-Imam Ibnu Katsir berkata, tatkala beliau menafsirkan ayat ini, qala Mujahid, Al-Imam Mujahid berkata, qala al-musyrikun, orang-orang musyrikin berkata. Ini orang-orang musyrikin. Dalam sebagian riwayat dikatakan yaitu ba'dul yahud, sebagian Yahudi. Karena tidak semua Yahudi sepakat tentang masalah ini. Orang-orang musyrikin berkata, al-malaikatu banatullah. Ta'ala Allah amma yaqulun. Malaikat adalah anak-anak wanita Allah. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, maka sahabat Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, "Faman ummahatuhun?" Kalau malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, terus ibu mereka siapa? Qalu, maka orang musyrikin Arab menjawab, "Banatu sarawatil jin." Yaitu malaikat itu adalah anak wanita dari wanita bangsa jin yang telah Allah nikahi. Ta'ala Allah amma yaqulun, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Ya. Itu kesyirikan yang nyata, kemusyrikan yang jelas di situ. Maka barang siapa mengikuti akidah tersebut, fahuwa musyrik. Barang siapa meyakini hal itu, maka dia musyrik. Kalau dia muslim, fahuwa murtad bihadhihi al-aqidah. Maka dia murtad dengan keyakinan ini. Adakah orang Islam memiliki akidah tersebut? Allahu a'lam. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada murtad, ya gitu ya. Wa bimitsli qauli Mujahid, dan dengan semisal apa yang dikatakan oleh Imam Mujahid, Imam Mujahid, Qatadah dan seterusnya itu adalah murid Ibnu Abbas, ya. Murid-muridnya Abdullah bin Abbas, sehingga mereka min mufassiri at-tabi'in, dari kalangan ahli tafsir tabi'in yang telah mengambil ilmu dari Abdullah bin Abbas. Makanya mereka disebut talamidu Ibni Abbas. Mereka adalah murid-muridnya Ibnu Abbas, sehingga ketika mereka meriwayatkan hadis-hadis dari tentang tafsir ayat-ayat dalam Al-Qur'an, mereka selalu menukil dari Ibnu Abbas karena mereka murid-muridnya. Dan dengan semisal apa yang dikatakan Mujahid adalah Imam Qatadah juga berkata, wa Ibnu Zaid, dan Imam Ibnu Zaid juga berkata. Ini adalah murid-muridnya Ibnu Abbas semua. Wa qala al-Aufa, telah berkata al-Aufa an Ibnu Abbas. Ini juga salah seorang muridnya Ibnu Abbas, min at-tabi'in. Al-Imam Aufa mengatakan atau menukil dari apa yang disampaikan Ibnu Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Za'ama a'da'ullah annahu tabaraka wa ta'ala huwa wa iblis akhwan. Nas'Allah. Ta'ala Allah amma yakulun. Ibnu Abbas berkata, musuh-musuh Allah beranggapan bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala dan iblis itu bersaudara. Ta'ala Allah an dzalik, maha tinggi Allah, maha suci Allah dari hal itu, uluwan kabira, dengan kesucian yang agung atau dengan ketinggian yang sangat besar. Ya. Fa hadza buhtan wa min khurafati al-musyrikin, itu adalah kebohongan dan termasuk di antara kebohongan-kebohongan orang-orang musyrikin. Itu kurang lebih ya ikhwah tentang jawaban dari syubhat-syubhat tadi. Dengan demikian selesai poin pembahasan yang kedua, maka kita memasuki poin pembahasan yang ketiga. Ada yang beda kitabnya? Beda ya. Jadi saya baca enggak nyambung. Nyambung. Ya. Jadi mohon antum kitabnya pakai yang ini. Kayaknya sudah ada yang punya ya? Siapa yang sama dengan saya? Nah, itu masternya, silahkan dibuat master itu. Al-mabhasus salis, poin pembahasan yang ketiga. Rasulullah ilal jin, utusan-utusan Allah kepada bangsa jin. Siapa? Banyak di sana ayat-ayat yang menerangkan tentang diutusnya Rasul kepada bangsa jin sebagaimana diutusnya Rasul kepada bangsa manusia.
diutusnya Rasul kepada bangsa jin sebagaimana diutusnya Rasul kepada bangsa manusia. Pertanyaannya adalah, Rasul yang diutus kepada bangsa jin itu jenisnya manusia atau jenisnya jin, dan gitu. Disinilah penulis membahas secara gamblang, maka akan hilanglah keraguan tentang siapakah Rasul yang diutus kepada bangsa jin. Bima annahum mukallafun falabudda an yuballighahumullahu wahyah. Dengan sebab bangsa jin itu mereka diberikan beban taklif syariat, maka pasti Allah akan menyampaikan kepada mereka wahyunya. Ya, pasti Allah menyampaikan wahyu kepada bangsa jin. Dari mana bangsa jin bisa tahu syariat Allah kalau tidak ada wahyu yang disampaikan kepada mereka? Kan begitu. Wa yuqimu alaihimul hujjata. Dan pasti Allah akan menegakkan hujah kepada bangsa jin sebagaimana kepada bangsa manusia. Fa kaifa hasala dzalik? Terus bagaimana itu sampai kepada mereka? Hal lahum rusulun minhum? Apakah bangsa jin memiliki rasul dari golongan mereka? Jadi rasul dari bangsa jin, nabi siapa gitu. Ya kan? Kama lil basyari rusulun minhum, sebagaimana untuk umat manusia ada rasul-rasul dari golongan bangsa manusia. Rasulnya manusia. Dalilnya apa? Kalau rasul yang diutus kepada manusia adalah manusia, dalilnya adalah firman Allah, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilai." Katakan wahai Muhammad, bahwasanya aku Muhammad ini adalah basyar mislukum, manusia seperti kalian. Ya, maka hal ini menjadi satu akidah bahwasanya para rasul, para nabi yang diutus kepada bangsa manusia adalah manusia. Sehingga kita tidak boleh meyakini mereka bukan manusia. Karena para rasul itu manusia, berarti memiliki sifat basyariyah. Karena di sana ada orang-orang yang memiliki keyakinan yang keliru, ya, tentang para nabi dan para rasul, memiliki keyakinan-keyakinan yang salah, menafikan mereka dari sifat basyariyah, menafikan para nabi rasul dari sifat kemanusiaan. Itu adalah kebohongan. Yang benar adalah para rasul, para nabi yang diutus kepada manusia adalah manusia. Dalilnya Al-Quran. Sehingga dengan itu kita tahu adanya berbagai khurafat yang tersebar di tengah-tengah masyarakat karena ya tersebar, yaitu sejarah nabi yang dikarenakan tidak mengacu kepada riwayat-riwayat yang sahih, sehingga banyak sejarah nabi yang ditulis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga muncul cerita-cerita bohong. Ini hati-hati ya. Seperti ada satu anggapan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan di bawah terik matahari maka tidak ada bayangan di bawahnya. Manusia tanpa bayangan. Ya kan? Ada lagi berkeyakinan, ada lagi yang punya keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad kalau berjalan kakinya tidak menyentuh tanah, berarti terbang. Fahadha kadzib. Ini kebohongan. Ya. Kemudian ada lagi keyakinan-keyakinan yang lain bahwa kalau Nabi Muhammad datang kepada para sahabat Nabi itu berwujud cahaya. Jadi Nabi cahaya. Bukan manusia berarti. Dan seterusnya banyak sekali keyakinan-keyakinan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu tidak benar dan itu sejatinya adalah merusak akidah kaum muslimin. Jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul innama ana basyarun mislukum yuha ilai. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini Muhammad ini adalah manusia biasa seperti kalian, hanya saja apa, memiliki keistimewaan apa, yuha ilai, hanya saja aku diberi wahyu. Jadi yang membedakan antara rasul dengan manusia yang lain adalah wahyu yang dibawa. Jadi beliau manusia tapi bukan sembarang manusia. Manusia yang memiliki sifat kemanusiaan biasa seperti manusia yang lain, tapi memiliki keistimewaan yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Apa itu? An-nubuwah war-risalah, yaitu membawa kenabian dan kerasulan. Sehingga walaupun beliau manusia biasa, enggak boleh diremehkan.
tapi manusia biasa yang harus dimuliakan dan ditaati. Dan pada dasarnya ketaatan kepada Rasulullah yang dia manusia, ketaatan kepada beliau hakikatnya adalah ketaatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah apa? Man ata'ani faqad ata'a Allah. Ya kan? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, maka sejatinya dia taat kepada Allah. Kemudian apa? Mana tadi? Hal lahum rusulun minhum. Setelah kita tahu tentang rasul yang diutus kepada manusia adalah manusia, pertanyaannya adalah rasul yang diutus kepada bangsa jin, hal lahum rusulun minhum, apakah yang diutus kepada bangsa jin itu adalah jin juga? Kama lil basyari rusulun minhum, sebagaimana manusia memiliki rasul dari bangsa manusia. Am anna rusulahum hum rusulul bashar, ataukah rasul-rasul yang diutus kepada bangsa jin adalah rasul dari bangsa manusia? Gimana jawabannya? Kata penulis, inna qawlahu, sesungguhnya firman Allah, ya ma'syaral jinni wal ins, alam ya'tikum rusulum minkum, wahai segenap bangsa jin dan bangsa manusia, tidakkah, belumkah datang kepada kalian utusan dari kalian? Nah, ini kan global. Kata-kata utusan dari kalian. Yadullu ala annallah arsala ilaihim rusulan. Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya Allah telah mengutus kepada bangsa jin para rasul sebagaimana kepada manusia. Karena di situ dikatakan alam ya'tikum rusulun minkum. Berarti ada rasul yang diutus kepada bangsa jin sebagaimana kepada manusia. Walakinnaha lam tusarrih bi anna haula'ir rusula minal jinni aw minal ins. Akan tetapi ayat tersebut tidak menjelaskan secara gamblang bahwasanya rasul-rasul tersebut itu dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Jadi rasul yang diutus kepada apa? Kepada jin itu bangsa manusia apa bangsa jin? Kursinya lari terus nih. Ya. Ini kapan-kapan pakai kursi kayu saja ya, biar enggak lari-lari. Ya, mana tadi? Lam tusarrih bi anna haula'ir rusula minal jinni aw minal ins. Ayat tersebut tidak menjelaskan bahwasanya rasul-rasul itu dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Allah tidak mengatakan di situ. Li'anna qawlahu minkum, karena sesungguhnya firman Allah minkum, ya, rasul dari kalian, yahtamilul amrain, itu mengandung dua kemungkinan. Faqad yakunul muradu anna rusula kulli jinsin minhum. Bisa jadi yang dimaksudkan adalah utusan masing-masing itu, bahwasanya utusan masing-masing itu adalah jenis dari bangsa mereka. Bisa jadi itu kemungkinan pertama. Waqad yuradu, dan bisa jadi yang dimaksudkan adalah anna rusulal insi wal jin min majmu'ihima. Sesungguhnya utusan yang diutus kepada manusia dan bangsa jin itu gabung dua-duanya. Maksudnya satu rasul yang sama. Fayusaddiqu ala ahadihima wa humul ins. Maka membenarkan kepada salah satu dari keduanya yaitu bangsa manusia. Artinya rasul itu bangsa manusia yang diutus kepada jin dan manusia. Wa qad ikhtalafa fi dhalika ala qaulain, sungguh terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini, ada dua pendapat kurang lebih. Pendapat yang pertama, annal jinni rusulan minhum, sesungguhnya bangsa jin memiliki rasul yang diutus kepada mereka dari golongan jin. Jadi ada rasul bangsa jin. Jadi rasul siapa gitu ya, rasul siapa gitu. Ini pendapat yang pertama. Di antara yang berpendapat ini adalah Al-Imam Ad-Dhahhak. Ya, ini juga seorang imam dari kalangan tabi'in. Ya, dia mengatakan berpendapat dengan pendapat yang pertama. Jadi ada rasul bangsa jin sendiri. Ya. Ya, berarti kalau rasul dari bangsa jin ya berarti kalau jalan enggak nginjak tanah tadi mungkin ya. Itu mungkin. Wa qala Ibnu Jauzi, akan tetapi Al-Imam Ibnu Jauzi berkata, akan tetapi Al-Imam Ibnul Jauzi berkata, apa kata beliau? Wa huwa zahirul kalam, dan itu
teks dari kalimatnya. Zahir kalimatnya adalah seperti itu. Wa qala Ibnu Hazm, dan Imam Ibnu Hazm mengatakan, maksudnya Ibnu Jauzi mengomentari ayat tadi, zahirnya seakan-akan seperti itu. Karena dari kata-kata alam ya'tikum rusulum minkum, dari kalian. Berarti kalau kalian manusia berarti manusia, kalau kalian jin berarti jin. Zahirnya begitu kata Imam Ibnu Jauzi. Al-Imam Ibnu Hazm min a'immati az-zahiriyah, termasuk di antara imam mazhab Zahiri, mengatakan lam yub'ats ilal jin nabiyyun minal ins al-battah qabla Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Hazm, tidak pernah diutus kepada bangsa jin seorang nabi dari bangsa manusia sama sekali sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ibn Hazm berpendapat apa? Kalau sebelum Nabi Muhammad tidak ada nabi dan rasul manusia yang diutus kepada bangsa jin. Tapi kalau setelah Nabi Muhammad diangkat jadi nabi dan rasul, berarti kemungkinan beliau berpendapat Nabi Muhammad juga diutus kepada bangsa jin. Dan ini pendapat yang benar dari Ibnu Hazm. Ibnu Hazm berpendapat yang kedua nanti. Jadi rasul yang Allah utus kepada bangsa jin adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam. Ya. Allahu a'lam shawab. Pendapat yang kedua, anna rusulal jinni minal ins, bahwa utusan-utusan yang diutus kepada bangsa jin itu adalah dari bangsa manusia. Cuman pendapat yang kedua ini lebih umum dari perkataan al-Imam Ibnu Hazm. Qala Suyuti, al-Imam As-Suyuti berkata, jumhurul ulama salafan wa khalafan, mayoritas para ulama terdahulu ataupun ulama belakangan, ya, ala annahu, berpendapat bahwasanya lam yakun minal jinni qat rasulun wala nabiyyun, tidak pernah ada dari bangsa jin sama sekali ada seorang rasul ataupun nabi dari bangsa jin. Kadza ruwiya an ibni Abbas, demikianlah yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, wa mujahidin, dan Imam Mujahid, wal kalbi, dan Imam al kalbi, wa Abi Ubaid, dan Imam Abi Ubaid. Jadi apa? Kata Al-Imam As-Suyuti menukilkan pendapatnya ulama salaf dan ulama khalaf, bahwa tidak ada rasul dan nabi dari bangsa jin. Berarti adanya apa? Rasul ya dari bangsa manusia. Terus rasul yang diutus kepada bangsa jin siapa? Rasul dari bangsa manusia. Wa mimma yurajjihu, dan diantara hal yang menguatkan adalah anna rusulal insi hum rusul jin, bahwa sesungguhnya rasul-rasul dari bangsa manusia itu mereka menjadi rasulnya bangsa jin. Ya. Qaul wa mimma yurajjihu anna rusulal insi hum rusul jin, dan diantara bukti yang menguatkan adalah bahwa rasul dari bangsa manusia yang mereka itu juga rasul dari bangsa jin, itu adalah perkataan bangsa jin sendiri. Inda sima'il Qur'an, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, ya. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, dalam surah Ahqaf ayat 30. Sesungguhnya kami telah mendengarkan sebuah kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa. Walakinnahu laysa nassan fil mas'alah, akan tetapi hal itu tidak secara pasti di dalam permasalahan ini karena masih mujmal. Wa hadhil mas'alatu la yubna 'alayha 'amalun, permasalahan ini pada dasarnya amalan kita tidak dibangun di atas anggapan itu. Maksudnya di amalan-amalan kita tidak berasaskan dengan asas tentang pengetahuan apakah rasul yang diutus kepada bangsa jin itu jin atau manusia. Ya, kata beliau, walaysa fiha nassun qati'un, dan tidak ada padanya nas yang jelas secara pasti. Intinya pendapat yang kedua adalah rasul yang diutus kepada bangsa jin adalah rasul yang diutus kepada bangsa manusia. Dan Allahu alam, kalau rasul
yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah mereka juga diutus oleh Allah kepada bangsa jin atau tidak? Kita tidak tahu. Dari pernyataan Al-Imam Ibnu Hazm mengisyaratkan bahwasanya beliau berpendapat sebelum Nabi Muhammad tidak ada rasul dari manusia yang diutus kepada bangsa jin. Ya. Yeah. Berarti manusia, rasul manusia yang diutus kepada bangsa jin adalah Nabi Muhammad. Ini zahir dari perkataan Ibnu Hazm. Cuman melihat pendapat yang kedua, apa yang dikatakan jumhur ulama tadi, mereka berpendapat global. Intinya rasul yang Allah utus kepada bangsa jin itu adalah rasul manusia yang diutus kepada bangsa manusia. Intinya tidak, intinya dalil yang disampaikan adalah ini ayat ini, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Umum kalimatnya. Adapun surah Al-Jin itu memperkuat bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah kepada mereka. Ya kan? Nabi Muhammad diutus oleh Allah kepada bangsa jin. Nanti di sini dalam pembahasan berikutnya dijelaskan panjang lebar oleh penulis tentang dalil-dalil, bukti-bukti bahwasanya Nabi Muhammad diutus kepada bangsa jin. Ya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah sebelum Nabi Muhammad ini, ya kita tidak tahu. Allahu a'lam bishawab. Sebelum Nabi Muhammad seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain, apakah mereka menjadi nabi dan rasulnya bangsa jin? Yang bangsa jin pada zaman tersebut wajib mentaati nabi-nabi tersebut ataukah tidak? Allahu a'lam bishawab. Akan tetapi bisa dikatakan merupakan ijma konsensus para ulama bahwa nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku bagi manusia dan juga bagi bangsa jin. Dan ini salah satu yang disepakati oleh para ulama di antara keistimewaan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah yang amah, umum berlaku untuk seluruh bangsa manusia dan seluruh bangsa jin. Sebagaimana yang sudah antum ketahui. Ya. Jadi yang iskal di sini yang kita belum tahu adalah risalah Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, Allah a'lam bishawab. Nah, di sini penulis di dalam mengakhiri pembahasan ini mengatakan intinya enggak penting gitu. Karena amalan kita tidak dibangun di atas pemahaman tersebut. Artinya bangsa jin sebelum Nabi Muhammad itu ngikut nabi manusia apa bukan? Apa ngikut nabi bangsa jin? Itu enggak penting gitu. Artinya kita enggak tahu tidak apa-apa. Kita tidak tahu tidak apa-apa. Akan tetapi seperti yang sudah antum pelajari dalam kitab-kitab akidah tentang nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku umum untuk seluruh bangsa jin dan seluruh bangsa manusia. Allah taala alam bisawab. Pembahasan yang keempat. Kan tetapi panjang ini. Ada pertanyaan? Fadl. Jam 5 lebih berapa? Masih 10 menit. Ada yang iskal atau kita sambung saja? Tapi ini nanggung ya. Ini pembahasannya agak panjang. Ya, pembahasan berikutnya nanti, poin pembahasan berikutnya adalah berlaku umumnya risalah Nabi Muhammad untuk bangsa manusia dan bangsa jin. Nanti jawabannya di sana, jelas. Ya. Jadi bangsa jin setelah nubuah Nabi Muhammad, semua bangsa jin sampai hari kiamat sebagaimana semua bangsa manusia sampai hari kiamat wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang menutup seluruh syariatnya para nabi-nabi sebelumnya, baik untuk bangsa jin ataupun bangsa manusia. Allah taala alim shawab. Kita bahas insyaallah pembahasan yang keempat pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, sehingga barangkali kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu alannabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.